Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rekan-rekan pemuda, alhamdulillah pada saat ini Al-Ghurabah yang diprakarsai oleh pimpinan cabang pemuda versi Cangkuang telah hadir di tengah-tengah kita dengan menyajikan berbagai kajian-kajian yang diselenggarakan di pimpinan cabang versi Cangkuang, di pimpinan cabang pemuda versi Cangkuang. Tentu ini adalah merupakan bagian dari upaya pemuda versis untuk terus menjaga produktivitas dalam kajian, dalam pergerakan dakwah. Mudah-mudahan dengan adanya Al-Ghurabah ini bisa lebih menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam kepada seluruh umat Islam sehingga nanti bisa dirasakan kebermanfaatannya. Karena untuk saat ini tentu sebagaimana yang telah kita maklumi, orang tidak bisa atau belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pada acara-acara kajian secara offline. Dengan adanya Al-Ghurabah, mudah-mudahan ini adalah merupakan solusi yang terbaik sehingga bisa menjadi bagian terpenting dalam kegiatan dakwah. Dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan himbauan dari pimpinan pusat, kajian itu tidak boleh berhenti tetapi harus tetap berjalan. Salah satu di antaranya pada saat ini adalah dengan memanfaatkan fasilitas media online. Mudah-mudahan tentu dengan adanya Al-Ghurabah bisa menjadi bagian solusi yang terbaik bagi umat. Dengan adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa virus corona tidak bisa mengalahkan kesemangatan dan keinginan kita. Terus semangat untuk PC Pemuda Versi Cangkuang dalam berkarya dan berilmu. Mudah-mudahan menjadi generasi yang terbaik khususnya di wilayah pimpinan cabang Pemuda Versi Cangkuang. Itu saja yang bisa disampaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.